detik-detik mendegangkan. Cuman. Gimana nih? Udah kayak gini. Gimana, Rai? Mantap. Kita mau servis sekarang. Ih, gantengnya. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Evang John. Mudah-mudahan teman-teman semuanya diberi kesehatan selalu dan selalu dimudahkan rezekinya. Nah oke, jadi di video kali ini Bang John sekarang lagi di Borobudur Automobil. Ya, tempatnya tuh di Wonosobo. Jadi Bang John sekarang lagi nyetis mobil L300 yang kemarin kita modifikasi. Jadi kan karena ini mau diambil sama ownernya, belum sempat review juga. Reviewnya besok. Sebelum review, mobil udah beres semuanya, terus kita servis dulu. Sekarang kita mau lihat-lihat bengkelnya seperti apa ya. Nah, ini udah ada di ruang tunggu. Gimana di Wonosobo? Happy. Betah nggak? Betah. Oke. Okay. Gimana Rai? Betah. Pengen pulang apa di sini aja? Males balik. Oh gitu. Gimana? Pengennya di sini aja. Mas Joni. Oke, siap. Gimana Roy? Mau nyari istri lagi, Roy? Sini ya, Wonosobo. Enggak, aku. Kamu. Tempatnya nyaman, serius. Mantap. Orangnya juga ramah-ramah. Halo, Bu. Hey, Bu Narsi ya? Bu Narsi. Ini bagian apa, Bu? Ya? Oh, konter. Penjualan. Oh, penjualan. Yeah. Penjualan di sini. Yeah. Nanti saya mau didampingin sama yang ngerti mesin di dalam. Mau Bu, dulu Bu. Mau lihat-lihat dulu ya. Bentar. Mau lihat-lihat dalam. Oke. Nah. Mobilnya sekarang lagi di servis, ganti oli terus sama apa ya? Pokoknya servis mesin lah, soalnya kan mobil baru dia. Yo. Nah ini konter buat daftar kalau mau servis di sini itu. Gimana Mas, udah selesai? Alhamdulillah sudah. Oke, kenalan dulu sama Mas siapa Mas? Panji. Mas Anji. Panji. Panji, Mas Panji. Terus sama Mas Taufik. Mas Taufik. Oke. Okay. Terus tadi L300 nya udah selesai Mas? Sudah selesai. Sudah selesai. Terus itu apa aja Mas yang diservis? Ganti oli. Ganti oli. Terus kan free, masih free. Iya, masih free. Ya, oh, masih free, Bu. Masih gratis soalnya mobil baru. Masih terus gratis. Sama apa tadi? Mesin tadi dicek juga. Cek juga. Penyemprotan filter udara. Oke. Jadi udah enggak ada kendala lagi. Enggak ada keluhan. Aman nanti aman. Sampai Medan. Siap. Oke, siap. Soalnya mau dibawa ke Medan. Ke Medan ya. Nah, jauh berarti. Jauh ya, betul. 4 hari 4 malam. Betul. Oke. Okay. Olinya pakai oli apa tadi? Oli yang ini 10 ya. Oh, 10-40 yang mana Mas? Ya, sesuai spesifikasi untuk L300. 10 ini 10-40 ada? Oh, enggak ada di sini. Oke, okay, oke. Okay. Oh, di belakang. Oke, okay, nanti yang seperti ini. Ya, oke. Okay. Jadi udah selesai. Wah, ini banyak promo juga di sini, Mas. Iya, betul, Pak. Kebetulan ada promo. Servis dapat emas. Servis dapat. Nah, serius itu Mas. Serius itu Mas. Bukan Mas Panji, bukan. Bukan. Oke. Iya, 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 betul. Jadi untuk paket-paketnya ada seperti contoh di banner tersebut. Oh iya. Satu contoh yang bisa saya jelaskan atau gambarkan ya Mas. Kita ambil yang mobilnya L300. Dicoret itu harga price list-nya 1 juta
Rp617.000. Nah, kalau di paket tersebut itu cuman jadi Rp1.050.000. Lumayan ya, Mas. Nah, itu servis tersebut dua kali servis. Jadi servis pertama itu kurang lebih nanti berjalan 4 bulan. Servis yang kedua berjalan 4 bulan. Jadi dapat dua kali servis. Nah, misalkan di total secara prestis untuk keuntungannya yang pertama lebih hemat sekurang lebih 20%. Yang kedua dapat emas. Beserta sertifikatnya dikirim ke alamat tertuju. Mantap. Siap. Mari, silahkan, Mas. Ini tas sepintas tadi saya jelaskan untuk mobil punya Mas Joni ya? Teman saya. Oh, temannya. Mas Putra. Mas Putra, siap. Jadi barusan melakukan servis gratis yang kedua. Itu ada pun yang diganti oli mesin, blind gasket oil, grease up, terus ada pengecekan-pengecekan mesin sama pembersihan filter-filter. Misal pun ada keluhan, tadi emang kita udah tanyakan emang nggak ada keluhan. Jadi misalkan ada keluhan, kita periksa lebih lanjut lagi. Oke, siap. Untuk ini kan yang dicek kaki-kaki itu biasanya dicek nggak? Iya, kaki-kaki. Jadi kayak misalkan grease up kan tetap harus ngecek kaki-kaki juga. Misalkan ada fat yang kering, kita tetap harus lumasi ulang. Misalkan ada laker yang kering, kita lumasi ulang. Tapi ini masih aman. Aman semua. Soalnya kan sekitar 3 bulan nggak dipakai. Nah, gitu loh. Perjalanan jauh juga ya, Mas. Iya, sampai ke Medan. Ini saya juga khawatir nanti di jalan ada apa-apa kan mobil baru. Baru di mobil. Waduh, nanti takutnya kita yang kena. Nah, insya Allah kita pastikan sampai aman, tempat tujuan aman. Aman. Kalaupun masih ada yang trouble, ada garansinya. Jadi nggak cuma garansi servis, cuman garansi mesin juga ada. Garansi mesin pun ada kurang lebih 2 tahun, 3 tahun untuk 1 tahun untuk aki, 3 tahun untuk mesin. Jadi nanti misalkan ada pun masalah-masalah kurang dari 3 tahun bisa diinformasikan ke Mitsubishi. Siap. Terus saya mau tanya apa lagi ya? Ya gini ya. Nggak. Ini kan mobil kan dari Medan. Terus kan belinya kan di Medan. Terus mobil baru itu berarti bisa apa ya? Bisa servis dimanapun ya? Bisa. Kalau untuk Mitsubishi, misalkan dia masih dapat servis gratis, katakanlah L300 atau Expander, Pajero dan lainnya, itu misalkan di kota-kota lain pun yang penting masuk ke brand Mitsubishi itu masih bisa tercover, asalkan bahwa STNK itu servis bila ada. Itu jadi buat syarat servis gratis di dealer-dealer aja. Jadi enggak cuman di dealer pembeli aja ada penjualan. Gitu. Nah, kita saling berkoneksi satu sama lain. Lebih memudahkan pemiliknya. Konsumen tahu dari mana, Pak? YouTube saya, Pak. Ada YouTube. Nah, kita kan ada channel YouTube juga. Seperti itu. Satu unit berapa lama, Pak? Pengerjaan seperti untuk mobil yang seperti ini ya, Pak. Ini rata-rata sekitar 2 bulan sampai 3 bulan tergantung request. Tergantung kerumitan juga gitu. Soalnya kan intinya kalau interior itu detailnya, Pak, sebenarnya. Detailnya lebih rumit, terus banyak yang dirubah juga kayak gini, kayak plafon seperti ini. Luar biasa. Juga dalamnya aja kita udah di yang dulunya ada gebrek ya, kasih ya. Rata-rata tuh sekarang orang anak muda sekarang tuh kan pengen kerja tapi nyaman, Pak. Luar biasa ya. Nah, mikirnya yang lama, Pak, kalau modifikasi itu cari luwesnya, cari di Wonosobo aja nih berarti. Iya, Pak. Berarti kalau orang lokalan banyak nggak? Lokal banyak, tapi yang sedang-sedang rata-rata, maksudnya yang standar, yang paket 10 juta ke bawah. Kalau Sumatera pasti yang ikhlas ya? Ikhlas, Sumatera, Madura. Madura ada, Madura, Pak. Iya. Madura ada. Luar biasa ya. Itu kalau yang call diesel nggak modif? Call diesel. Truk maksudnya? Iya, truk. Truk banyak juga, Pak, kita. Makanya rapselnya sudah banyak. Truk juga banyak. Jadi sekarang tuh trennya emang mobil pickup, mobil truk tuh dimodif sekarang. Kalau mobil baru kan udah lengkap, Pak. Iya, yang mana juga, Pak.
kalau untuk audio itu emang kita tambahkan kapasitor, jadi biar nggak drop pak. Jadi posisinya semua kan kita safety-nya tetap kasih tambahan views sendiri-sendiri. Jadi untuk jalur apa tuh jalur-jalur yang orinya kita nggak rubah. Jadi itu insya Allah tetap safety. Gimana pak? Penilaiannya pak? Luar biasa, sangat luar biasa, sangat-sangat luar biasa. Pak. Keren. Yang punya income yang luar biasa ya. Jadi yang punya pickup nanti jadi semangat, tambah semangat ya, kerjanya, Pak. Apalagi langsung dibawa servis kalian ya kan? Iya, betul. Jadi konsumen tahu tuh pulang udah aman. Oke, ini dengan Bapak siapa, Pak? Sugeng Rianto. Sugeng Rianto. Oke, selaku apa Pak di sini, Pak? Pimpinan servis. Pimpinan servis. Terima kasih, Pak. Iya, terima kasih. Oke, kita mau pulang nih rencana mobil mau bawa ke Medan. Mudah-mudahan enggak ada trouble. Insya Allah aman. Thank you.